Allah SWT telah menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat yang diturunkan di dalam kitab Al-Quran yang dinamakan ayat di dalam kitab itu dalam ayat 41 Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil-haq, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran kepada manusia. Jadi itu ayat Al-Quran. Kata ulama, selepas itu Allah SWT telah jelaskan ayat yang di situ. Itu ayat di dalam kitab. Ini ayat yang menunjukkan tanda yang kebesaran, keagungan Allah SWT. Apa ayat dia? Adalah kematian. Kematian dan tidur. Maut, an-naum. Al-maut dengan an-naum. Kematian dan tidur. Dia merupakan satu yang ajaib sekali. Ayat-ayat ni yang satu menakjubkan. Yang kita renungkan, dia adalah satu yang menakjubkan, di mana tak ada yang mampu menjadikan, mengadakan atau melakukan tidur dan mati ni melainkan Allah SWT. Sebab itu dijelaskan dia ayat tauhid. Tauhid kita cakap tak dia mampu mematikan manusia melainkan Allah SWT. Begitu juga dengan tidur kan. Tidur kan. Kita kadang nak tidur pun susah. Sekarang ni ada beberapa masalah tidur. Dia nak tidur tapi tak boleh tidur. Ada orang tak nak tidur tapi dia tidur. Aku tak nak tidur, tertidur juga. Yang nak tidur tak boleh tidur. Tutup-tutup mata pada 2-3 hari tak tidur. Saya dulu jemaah umrah saya, dia tak tidur juga. Dia tidur juga. Dia tidur tertidur termenung macam gitu. Pergi pagi, umur 4 pagi orang tu dah ke mana, masih lagi berjaga. Jadi nak tidur tak boleh. Padahal berapa hari tak tidur. Jadi itu ni tanda kuasa Allah SWT. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah, dia mewafatkan. Yatawaffa ni, dia mewafatkan. Dia mewafatkan, kita akan wafat. Wafat ni sebenarnya dia bagi kita wafa. Wafa adalah menyempurnakan. Menyempurnakan. Kalau dari sudut bahasa lah. Bila Allah mewafatkan seseorang itu, Allah nak sempurnakan untuk dia sesuatu. Apa dia? Nak sempurnakan balasan dia. Jadi kita kena wafat barulah sempurna balasan kita. Sebelum wafat ni tak sempurna lagi balasan kita. Sempurna tak? Dia orang buat jahat, buat keburukan, dah dapat sempurna tak balasan dia? Tak sempurna. Orang yang buat baik, taat kepada Allah, dah sempurna tak balasan dia? Belum sempurna lagi. Dapat bidadari? Belum lagi dapat bidadari kan? Tak ada bidadari. Tak dapat syurga, tak. Belum sempurna lagi kan? Tapi dapat kehidupan yang baik. Dapat rezeki, dapat ini. Tapi ada lagi yang sempurna gitu. Jadi jangan pandang negatif yang perkataan wafat ni. Wafat ni Allah nak menyempurnakan balasan dia. Menyempurnakan. Jadi tak ada cara lain. Dia kena matikan seseorang itu. Kalau dia nak balas seorang itu, dia bagi. Kalau lah Allah nak balas, kalau dia kan, nak balas bidadari di dunia ni, mana boleh. Tuduh bidadari jatuh je, orang pingsan semua, baru tuduh dia bukan bidadari. Berdekuk. Kalau kita tengok perempuan cantik, jantung kita boleh berdekuk. Cantik betul. Tak boleh, dia tak boleh beri kita balasan di dunia ni. Di dunia ni, mata kita, tubuh badan kita tu tak sesuai untuk terima balasan itu. Balasan yang dia nak berikan. Jadi dia akan berikan nanti di akhirat. Tapi dia berikan juga balasan yang di dunia berbentuk duniawi. Berbentuk duniawi dapat juga balasan-balasan yang sesuai lah dengan kehidupan kita. Berarti kehidupan yang baik, tenang, rezeki, kesihatan, itu semua dapat. Ya. Orang kadang kita, kenapa awak ni dah tua ni, mesti sihat, tak ada penyakit ni semua. Tengok cek kau betul-betul.
Kadang ibadat dia. Ulama kata itu. Tengok aku punya ibadat macam gini pasal dulu ibadat. Di waktu muda dia buat ibadat. Di waktu tua tu dia sihat. Ada kata ada dapat balasan dia kepada sedih di waktu tua. Jadi ada balasan dia itu. Jadi Allah mewafatkan itu mematikan ampusa ni jamak bernafs. Nafs ni jiwa kan? Apa beza nafs dengan roh? Ini pembahasan yang panjang sekali. Nafs dengan roh. Ada kalanya Allah sebut nafs jiwa, ada kalanya Allah sebut roh. Roh apa? Melayu pakai roh juga tu. Roh juga. Apa beza roh dengan jiwa ni? Sama tak? Jiwa aku tak tenang lah. Roh aku tak tenang lagi. Dah mati belum ni? Roh aku tak tenang. Macam je. Kalau roh orang lain yang dah mati tak tenang. Roh, kita ada roh tak? Ada lah roh. Siapa tak ada roh? Tak ada roh mati. Jadi, ulasan tu lama cakap benda sama juga. Nafs bila di dalam diri, roh itu boleh tidak keluar. Bila keluar aja kita bagi dia arwah. Bila roh itu tidak keluar, bila roh itu keluar, kita bagi dia diri yang seorang itu, orang itu. Bila keluar aja dah tak bagi orang lagi, dah bagi arwah. Roh, dan dia jadi apa dia? Roh. Jadi berarti yang sama juga. Jadi Allah SWT mewafatkan jiwa hina mautiha ketika dia mati. Ketika dia mati hina mautiha. Kan katanya ayunya terjemahan dia terjemah sikit. Kita tengok Indonesia pun terjemahan. Kan Indonesia ni straightforward. Tadi saya buka Melayunya, saya pun tak faham. Indonesia senang je. Allah memegang nyawa seseorang, mewafatkan pada saat kematian dia. Pada saat kematian dia, jadi Allah SWT wafatkan dia pada saat kematian dia. Jadi, dan Allah juga mewafatkan nyawa ataupun jiwa lam tamut fi manamiha. Seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dua-dua wafat. Dua-dua wafat. Sebab itu bila ayat Quran tentang Nabi Isa, Allah cakap aku akan mewafatkan kamu. Ulama cakap bukan maksudnya wafat mati. Aku akan menidurkan kamu, tidurkan dia. Nah, itu maksudnya. Jadi satu yang Allah matikan, Allah wafatkan seorang itu pada saat kematian dia. Jadi dan tiba ajal dia lah. Dan tiba ajal dia, Allah wafatkan dia, Allah matikan dia. Yang ini, yang satu ni belum tiba ajal dia, Allah wafatkan dia juga. Allah wafatkan dia juga, matikan dia juga ketika dia tidur. Jadi senang dianggap wafat ni Allah pegang lah. Allah pegang jiwa seseorang itu, nyawa atau jiwa. Indonesia nyawa pula. Tiga lah, nyawa, jiwa, roh. Tiga-tiga kan, sama-sama je. Jadi Allah SWT telah pegang orang itu pada saat kematian dia. Itu yang dah sampai ajal dia lah. Dari situ Allah pegang juga orang yang belum sampai ajal dia. Bila Allah pegang? Fi manamiha, ketika tidur dia. Ketika tidur, kita sebenarnya dah diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi dah dipegang kita punya jiwa kita. Kemudian Allah cakap fayumsikullati qada alaihal maut. Maka ketika tidur tu Allah tahan imsak, Allah tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematian dia. Jadi dua-dua orang ni kita akan mati dalam tidur lah. Mati dalam tidur. Dua-dua Allah wafatkan dia dulu, sedang tidur Allah pegang dia punya nyawa. Jadi yang satu ni Allah tak pulangkan kembali. Allah terus tahan.
terus meninggal, meninggal dalam dalam mati ala tanah. Jadi tahan, ini satu perkataan yang positif juga lah. Kalau Allah tahan kita, okey ke tidak? Jangan balik lah. Allah tahan kita, okey tak? Nah, balik ke kalau awak sayang dengan Allah SWT, cinta dengan Allah, nak balik ke tak nak balik? Allah tahan, positif lah. Tadi wafat pun positif, yang tahan pun positif, Allah tahan. Jadi Allah tahan, nak dunia ke akhirat? Kita ni nak dunia ke akhirat? Nak mati ya? Sudah, setiap hari ni nak mati, akhirat pula je. Akhirat, tak kena akhirat. Jadi siap-siap lah. Besok dia datang, malam dia datang, malaikat datang kan. Tadi cakap nak akhirat. Allah SWT. Jadi kalau orang betul-betul dia nak akhirat, dia kena tahan, takpelah memang aku nak akhirat. Aku tak nak balik ke dunia. Positif dia begitulah, Allah tahan dia. Terus matilah. Bila Allah tahan dia, dah. Wa yursilul bukhra ila ajali musamma. Dan dia lepaskan nyawa yang satu jiwa yang satu itu, dia lepaskan, pulangkan dia balik. Besok sama juga dia, Allah SWT telah wafatkan dia, balikkan dia, balikkan dia sampai ajal yang musamma, ajal yang tertentu, sampai waktu yang tertentu, ajal dia, sampai ajal dia. Jadi mati dan tidur itu adalah akhul maut, tidur adalah saudara mati. Sebab itu bila kita tidur, di antara doanya, kalau kau wafatkan aku, kalau kau matikan aku, maka pulang dosa aku. Kan, kalau kau pulangkan nyawa aku, maka tidur hilang. Jadi tidur hilang diriku. Kemudian bila kita bangun aja, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi yang telah menghidupkan kami ba'da mautina, ba'da mautina, ba'da mautina. Selepas kematian. Jadi tidur itu adalah kematian. Allah berkata. Saya dua orang makcik, dia punya mak pun meninggal dalam tidur. 6 months later, dia punya anak pun meninggal dalam tidur. Lepas solat isyak nak tidur, terus tak bangun. Ini pun sama juga. Lepas solat isyak nak tidur, dia di balik botak ke bawah. Lepas itu jodoh meninggal dalam tidur. Jadi mati dalam tidur ni satu yang kita katakan mengejut lah. Tak ada tanda, tak ada apa. Biasa-biasa je tengok TV gitu, biasa-biasa je masuk dalam dia, terus meninggal. Lagi dahsyat daripada mati di hospital. Pun nampak tak tanda nak mati, tak ada tanda nak mati pun, tidur je terus meninggal dahulu. Jadi inilah dan sebenarnya bila kita sebab itu Allah dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, setiap jiwa dha'iqah merasa maut. Tak ada Melayu, tak ada berasa. Pemandu dia sa'iqah, kalau sa'iq pemandu, za'iq macam merasai, merasai kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah kata dalam Quran, setiap jiwa itu, jadi tafsiran dia akan merasai mati atau dia merasai mati. Ada ulama tafsirkan merasai mati, setiap malam kita mati. Siapa? Setiap malam adalah mati, tidur kita itu mati ya. Tapi belum mati yang sempurna punya. Itu mati yang kecil lah. Mati kecil kita dah. Jadi kita dah rasa mati. Belum fikir orang ni dia tak sedarkan diri. Kan ada orang yang koma atau tak sedarkan diri macam mati ya. Macam dah mati orang ni. Kita pun setiap hari ini supaya kita berfikir tentang inna fidzalika la ayat. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda.
Tanda-tanda bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Liqaum yang tafakkarun, bagi kaum yang berfikir, kaum yang nak memikirkan tentang ajaibnya kuasa Allah SWT dalam mematikan seseorang itu. Bayangkan doktor tak boleh buat apa-apa, kejut apa tak boleh buat apa, tiba-tiba dia boleh bangun pula. Kalau kita ingat orang yang tidur ni, tidur yang kita biasa ni, kejut dia terus bangun. Ini yang di hospital macam mana pula? Dia sedang tidur ke dia sedang apa tu? Kalau kejut-kejut orang tepuk-tepuk apa semua gitu, gegar-gegar tak bangun pun. Ha. Ada yang namanya tidur mati. Itu dahsyat sekali ya. Itu saya ada tidur mati. Orang ada tidur. Tidur tu. Bila saya ingat dia kunis RU RU BTF. Satu-satu apa ni tempat, kita punya tempat kantin lah, kantin dalam 100 orang lah ada gitu semua. Kalau malam tu ada call, semua berdering, semua kena keluar lah, ada kes lah. Saya pula naik shift, balik je kan, tidur tempat salah satu katil. Okay. Saya bukan on call punya lah, yang 100 lebih ni on call, yang saya tidur. Bagi-bagi, mana semua lah. Kau dah tidur mati. Orang keluarga aku berlombong-lombong. Bila engkau lagi dia tengah tidur kan, pukul 3 pagi semua nak cari pistol, nak cari pakai seluar, nak ikut bising lah. Semua dah terang pun. Pergi semua members tengah tidur je. Tak sedar bangun, orang semua dah tak tidur. Ada kau lah. Saya ingat saya tidur mati. Tak sedar terus. Itu untuk kita fikirkan. Ada orang yang tidur mati, bising macam mana pun dia tak bangun. Ada orang tak boleh, jarum jatuh pun tu kucing mengiau je, dia aku tak boleh tidur lah, tapi bising. Ada orang tidur ke, bising ke, apa ke, biasanya kita boleh tidur. Allahuakbar. Setelah jadi ini untuk apa kata ulama Allah terangkan kepada orang-orang musyrik tentang kuasa Allah SWT. Bila kita tahu kuasa Allah, kematian kita, kita merasai tidur kan setiap hari ni ya. Tidur tu anggap tu macam mati. Tak tahu hari awak akan tidur selama-lamanya. Hari kita semua akan tidur selama-lamanya. Sekarang ni tidur bangun, tidur selama-lamanya ya. Jadi takutlah kepada Allah ya. Beribadatlah kepada Allah SWT. Kepada Allah, balik kepada perbuatan syirik orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni. Di antara kesyirikan orang-orang musyrik ni adalah mereka mengambil syufa'ah, pemberi syafa'at. Amittakhadhu min dunillahi syufa'ah, ataukah mereka mengambil selain daripada Allah SWT pemberi syafa'at. Syafa'at di sini adalah penolong, tolong. Kita nak syafa'at. Dengan syafaat maksudnya kan Nabi cakap iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an itu satu, syafaat itu ramai. Jadi bacalah Al-Quran kerana dia datang pada hari kiamat sebagai apa? Pemberi syafaat, penolong. Itu ulama cakap penolong, nasir, pembantu, penolong. Jadi orang-orang ni dia mengambil selain daripada Allah SWT sebagai syafaat, penolong mereka. Mereka mengakui dan mereka iktifat bahawa di bumi ni, di dunia ni ada wakil-wakil Allah. Saya gunakan istilah guru saya lah, wakil-wakil Allah. Dia Allah ni ada wakil-wakil yang boleh memberi syafaat. Dia macam syafaat ni orang tengah syafaat dia. Nah, bila kita nak apply kerja, ada tak kenal orang tengah tak, orang dalam tak, siapa ke pun, kita tak boleh pergi direct, kita nak pergi orang tengah ni. Senang kita cakap dengan orang tengah ni, mungkin dia boleh bantu kita dalam permohonan kita. Nak apply apalah sekarang ni, bahasa modern kabel lah. Mesti nak ada kabel lah.
kabel tak kuat macam mana nak dapat apa ni. Semua apa-apa tentang universiti pun nak ada kabel. Jadi dia nak ada orang tengah tau. Dia ingat wakil-wakil ni terutamanya berhala-berhala mereka ni dapat membantu mereka. Dapat bantu mereka di sisi Allah SWT. Kita dapat bawakanlah doa-doa mereka kepada Allah SWT. Nak bantu apa? Nak bantu bawa doa-doa mereka kepada Allah SWT. Berhala-berhala ni, dia tahu dia bukan Tuhan.